kue balok. Kenapa kue balok? Karena kue balok adalah makanan yang paling cocok untuk situasi dan kondisi kita saat ini. Murah dan mengenyangkan. Baik, silakan ditunggu. Aduh! Maaf. Silakan. Konon kabarnya, kue balok sudah ada sejak zaman kolonial. Dibuat oleh orang Indonesia yang bekerja untuk Belanda. Dia mendapat tugas mulia menciptakan rangsum yang tahan lama, padat dan mengenyangkan. Maka kemudian terciptalah karya legendaris ini, kue balok. Di Bandung, kue balok populer di tahun 50-an. Menu sarapan pedagang dan tukang beca yang dijuluki jibeh alias dahar hiji oge sebeh. Yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka akan menjadi makan satu juga kenyang.